Shalom, kembali lagi kita berjumpa dalam program Walk of Wisdom. Ada lagu Pantekosta lama. Lagu itu memberikan sebuah pujian. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Pagi ini Tuhan ingatkan untuk kita semua anak-anak Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh. Kita jangan terlena dengan kondisi yang ada. Jangan terlena dengan pergumulan yang ada. Jangan terlena dengan aktivitas yang begitu padat, sehingga kita lupa melayani Tuhan. Padahal dalam firman Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari-hari ini banyak tuayan, tapi pekerja sedikit. Pagi ini maukah kita sama-sama melayani Tuhan lebih lagi? Melayani Tuhan lebih sungguh. Dunia sedang mengalami kegelapan. Dunia sedang mengalami kehilangan identitas. Banyak orang hari ini mereka sedang mencari-mencari Tuhan, mencari-mencari juru selamat. Dimanakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Dimanakah engkau sebagai anak Tuhan? Hari ini Tuhan ingatkan, melayani, melayani, melayani dengan sungguh. Melayani dengan dia berdiri teguh, berharapan kepada Tuhan. Melayani, melayani dengan jangan goyah. Karena kita tahu masalahmu, keluargamu, kesehatanmu, itu tidak menghalangi engkau untuk bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan giat. Karena hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali, tuayan begitu banyak tetapi pekerja sedikit. Maukah pagi hari ini kita melayani Tuhan lebih sungguh? Kalau engkau seorang bapak, jadilah seorang bapak yang melayani istri dan anak-anak. Kalau engkau seorang ibu, jadilah seorang ibu yang melayani suami dan anak. Kalau engkau menjadi seorang anak muda, melayanilah sungguh-sungguh orang tua. Berdampak dalam keluarga akan menghasilkan tuayan-tuayan di sekitar. Hari ini mereka bisa sedang mencari di mana orang yang mau melayani. Maukah engkau ketika engkau bisa melayani di keluarga, engkau akan bisa melayani lebih hebat lagi. Tuhan ingatkan, melayani, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus melayani Tuhan. Kami diingatkan kembali kami mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berkati kami, urapi kami, kuduskan kami menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kalau bapak pagi, bapak ibu, anak-anak muda, kalau engkau hari ini Tuhan ingatkan, engkau memelayani Tuhan, bisa hubungi WhatsApp di bawah ini. Kita bersama-sama menjadi rekan kerja Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.